doa orang tua itu yang utama. Baginda Rasul bilang, ibumu. Jadi minta doanya, insya Allah ibu Ali sehat ya. Tapi pengen ajak ibu Ali jalan-jalan terus. Kemarin ibu kena stroke yang keempat. Berapa? Jadi ibu darah tinggi, kena sakit stroke yang keempat. Minta doanya. Bismillah. Rabbi gfirli wali wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi anak-anak muda semua, bismillah. Kalian pengen sukses, insya Allah muliakan orang tua kalian. Insya Allah kalian sukses. Amin. Rabbal alamin. Nanti ya efek. Ada orang bingung keluar mau ngapain. Akhirnya dia sebelum pergi, dia cium kaki ibunya. Masya Allah begitu keluar, Allah kasih jalan, Allah kasih keberkahan. Tiba-tiba ketemu siapa, akhirnya dia dapat kerjaan. Akhirnya saya terapin itu mbak. Setiap mau keluar rumah saya cium kaki ibu. Masya Allah, alhamdulillah, Allah kasih jalan keberkahan dan insya Allah sukses di akhirat. Amin. Alhamdulillah pak, istri saya kan kemarin harga kita kan pas nyanyi udah budget tadi sekian. Sekarang alhamdulillah ditambahin nama IO bang. Jadi saya terima kasih buat IO-IO seluruh Indonesia ya, buat teman-teman semuanya doanya alhamdulillah, buat beli popok anak ya, anak tiga nih buat sekolah ya. Saya pejuang kanker. Nah, gini bang, saya nyemangatin semua teman-teman di rumah yang berjuang melawan kanker, jangan bersedih. Bismillah, kita adalah orang-orang yang dipilih Allah ya. Karena orang yang dititipkan sakit adalah orang-orang yang disayang Allah. Sakit jantung, sakit misalkan gagal ginjal ya, hemodialisa, kanker seperti saya. Ini bekas alat kemo saya nih. Mr. Messi, I'm survivor cancer, Mr. Messi. Insyaallah you come to my country, beautiful country. I want bring you to all Indonesia dari Sabang sampai Merauke. And you eat rendang insyaallah. You eat gado-gado, karedok, cilok, pokoknya semuanya, pempe. I love you Messi. Please come to Indonesia. Sandi, kan banyak tawaran dan macam sekarang kok banyak. Berarti harganya udah beda dong sekarang. Alhamdulillah, Mbak. Berapa sekarang Mas Sandi? Alhamdulillah harganya naik dikit, Mbak. Mantap. Kalau mau nanya, nanya ke istri, Mbak. Soalnya ngatur schedule, yang nego-nego istri. Oh, manajer sekarang istri? Manajer istri. Karena saya bingung jawabnya. Masa saya lagi nyanyi, tiba-tiba ada WA. Bentar bang, lagi nego. Ya pokoknya, bersyukur aja lah. Ya mau berapa aja, bersyukur. Karena dengan bersyukur, insya Allah, Allah memberikan. Alhamdulillah mbak. Alhamdulillah doa pemirsa semuanya. Ini abis ini mau nyanyi, ini ada tiga titik nih. Ulang tahun, sama di satu di kafe, sama di Bidakara nih. Iya. Mas Aldi, soal harga yang tiket 100 juta itu seperti apa sih yang sangat katanya? Nah, tiket konser Aldi Tahir Coldplay, tribute Coldplay, itu juga alhamdulillah doa ibu, doa wartawan semuanya. Terima kasih ya teman-teman wartawannya. Saya awalnya gak tahu kan. Di kontak sama bengkel SCBD, itu kan hati brandnya Meli Guslau. Bahkan dari luar negeri juga konser di sana. Tiba-tiba mereka ngawalin saya, Mas Aldi mau bikin konser nggak di sini, kita bikinin yuk. Mbak nggak salah nama orang, Mbak. Mbak mau nelfon Justin Bieber kali, gitu. Enggak Mas Aldi, yuk kita bikin konser yuk. Ya udah kita bikin konser. Look at the stars, look at the shine for you. I love you wartawan. I love you semua. Jadi tiba-tiba dibikin poster tiketnya 100 juta. Dibikin war juga di pre-sale, laku dalam waktu 1 menit. Saya kaget enggak? Itu siapa yang beli itu pengusaha? Masya Allah terima kasih ya. Doa kalian semua, doa orang tua. Enggak nyangka tiket 100 juta. Berarti lebih mahal dari tiketnya Chris Martin Coldplay dong. Wow. Tapi yang pasti kita pengen bikin orang tersenyum semua. Yang kalah war tiket, insya Allah, kata Pak Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata bilang, yang kalah war tiket jangan bersedih. Ada Coldplay, Nusantara, Aldi Taher. I love you wartawan, mana suaranya? Wow. Postingannya Pak.
Sandiaga Uno ya, kita lihat ya. Beliau bilang dia sebagai menteri pariwisata. Sandiaga Uno, maaf Sandi. Mas Sandi, nanti kalau Bang Messi datang Indonesia, kita bareng-bareng ya Bang Messi ya. Aneh, Instagram saya kenapa di report ini? Wah, oh enggak, saya posting ada video konten dari India yang masak-masak. Saya posting, kita juga muncul lagi. Tuh, muncul lagi. Maaf, maaf. Masalah ini konsep di SCBD itu target berapa penonton sih? Ya, udah laku berapa juga. Alhamdulillah, oh iya, yang mau beli tiket, insya Allah nih bisa di websitenya Alita Air Martin. Konser tribute Coldplay kurang lebih sampai 1000 orang nggak masalah, dan ada tiket dari harga 200.000 kok ya. Jadi yang, nah saya mau bikin kan ada demo lagi 100 juta dibuka lagi, insya Allah nanti hasil penjualan tiketnya saya sumbangkan kepada Yayasan Kanker Anak Indonesia. Saya kan penyintas kanker, pejuang kanker, jadi saya mau bareng-bareng teman semua mau buka charity Juragan 99, Bang John LBF, semua Pak CT atau yang mau nonton silakan di tiketnya. Insya Allah sebagian hasil penjualan tiket konser Aldi Tahir Martin Coldplay Tribute Coldplay tanggal 3 Juli insya Allah di bengkel, insya Allah sebagian akan disumbangkan untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia. Insya Allah berkah. Nah nih, pesannya dulu ya.